Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan channel saya ya. Bersama saya Rebi Wahyu. Hai, asik. Oke, malam ini ya wes sepi jalannya. Jadi kesempatan malam ini saya mau ngocol ini ya. Mau ngocol ya apa ya, menjadi shopping food ini. Ya, jaket oranye dan itu di depan HP saya lagi nyari orderan ini. Ini saya baru saja berangkat dari rumah jam 8 malam. Ya, bismillah aja, semoga gacor ya. Karena saya mau narik di siang hari itu, wah dari kemarin tuh cuaca hujan-hujan terus. Jadi tidak bisa untuk on beat saya. Ya, saya baru bisa on beat malam ini mah. Ini malam-malam minggu ini. Malam minggu ya, malam yang panjang. Tak coba manfaatkan untuk on beat. Nah, jadi saya on beat nyari konten sambil dari orderan ini. Ya masih belum dapat order nih, sepi wali ini ya, di Karangjati sepi ini ya. Ini coba saya mau nyoba ke kota Ungaran ya, benar gratis. Ya ini saya mau nyoba ke Ungaran, mungkin saja bisa dapat orderan ya, bisa gacor di sana. Karena akun saya pun juga sudah lama kesuspend akun saya itu. Aduh ya Allah. Jadi saya itu sudah berhenti on beat ya, itu kurang lebih 2 bulan itu saya itu. Seketika akun saya kena suspend, ditahan. Akhirnya saya ya nggak bisa on beat lagi ya. Nah saya juga saat itu ada kesibukan yang menuntut saya untuk tidak bisa narik. Wah macet jalan ini berani. Jadi 2 bulan itu saya ada kesibukan full. Jadi saya nggak bisa untuk narik saya jadinya. Lalu setelah saya sibuk di bulan-bulan Desember akhir, ya 3 bulan ya. Itu saya coba mengajukan perbaik banding ya. Saya mengajukan banding ya, awalnya suruh mengajukan banding itu ke Shopee Food Centernya di Semarang gitu. Lalu saya mencari hari longgar ya, tiba-tiba ada WA bisa untuk di onkan kembali ya, di depan kembali cukup dengan mengisi form aja, alhamdulillah diberi kemudahan. Diberi kemudahan mengisi melalui Google Form, alhamdulillah itu. Isi melalui Google Form, nah saya pagi ngisi linknya itu, lalu siang ya dihubungi dari pihak Shopee untuk verifikasi kembali, verifikasi ulang lah. Dan alhamdulillah aktif kembali lah ini. Karena saya bisa narik kembali untuk mencari cuan. Waduh. Yuk. Mbak, mau kemana mbak? Iya deh. Panjai, udah karo pacar lu malam minggu. Kini kok ngapo di Duh, masa konten gue kamera. Suwi menteng juni. So ini ngom. Wes kuning, wes kuning. Yo, gas kan. Wah, dan aku mati dulu sampai. Saya bawa, yo.
Yo, coba lari ke Kota Ungaran. Mungkin aja bisa dapat order, bisa gacor di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasanya ini tak skip dulu saja. Saya tak semati, saya kena ketok. Ya, coba tak skip dulu perjalanan saya ini karena ke Kota Ungaran agak lumayan jauh ini. Jadi tutup pantau video saya terus, jangan di skip ya nontonnya, cukup saya aja mau skip video saya karena biar gak kelamaan. Oke, lanjut lagi, ini sudah mau sampai di daerah Ungaran ini ya, ini mau sampai di daerah Ungaran. Oke, lanjut ya. Wih, jalan ini yang ngeri ngelur. Ya, nyoba tak nyari. Oh, tak jalan pelan-pelan di sini. Ya, lambat dah sudah masuk di Kota Ungaran. Eh, belum deng. Ya, jadi saya mungkin insya Allah malam minggu jika tidak ada halangan saya akan buat konten nyopi ya, konten shopee food. Ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan. Bismillah aja lah. Ya, ini sudah memasuki batas selamat datang Kota Ungaran di Kipi-Kipi Wais. Beres. Ya, ini sudah memasuki selamat datang di Kota Ungaran. Oke. Kita pelan-pelan saja. Sambil nunggu berbunyi ya, nunggu gacor. Sudah ya, gacor. Kok yang muni-muni ya? Aduh. Wih, apa ya? Ya tak sambil jalan-jalan mau lihat Kota Ungaran ya. Terus sampai dulu ya. Bila ya, pinggir-pinggir ya. Ya, tak neng pinggir-pinggir wei. Ya. Mungkin nak pinggir-pinggir soal untuk orderan ihir. Ya, oke, sip. Ya. Boleh. Waran walau aku full macet wei, sip bos. Aduh, macetnya. Tuh ya, tuh dia. Tengah. Eh, jadi. Wah, sik. Full macet. Wah, kecepet dah. Mantap. Ayo, cuy, cepat. Ayo. Ayo, bos. Ngendane mburi apa? Walah lah, suruh mah main gue sabang. Ya lah, harus angel lah. Ungaran full macet taruh minggu. Biasanya kayaknya gue muni, biasanya. Kan apa gimana tadi? Coba tak cek sih orang ini lah, orang ding. Ya, ini juga sambil tak pantau ini karena muni tak ngerti kok. Wah, nyebrang kanan sore ya. Wah, sik full macet kan apa gitu nih. Apa mobil mandek kuwi? Kok mandek dhewe kok mobil ya medeni men iki. Ya Allah. Astagfirullah, nang mobil mandek jebule ngare macet. Atene wis nyebrang ini. Ya
Nyebrang kene wae, nyebrang kene. Duh, kasih. Oh, penyebabnya nama mobil mandek jebol, waduh. Kok iso ana ya? Momen di jalan. Ya, oh. Jadi kita kalau pergi itu usahakan ya kendaraan kita itu harus normal, harus sehat, sudah full service. Karena demi keamanan jalan saja, karena Saya bos ya. Karena juga demi keamanan dan kenyamanan berkendara. Ya jadi gini lah. Kayak ngopo karamihun. Ya jadi begini ya, karena jika kendaraan kita tidak aman itu, kalau yang repot diri kita sendiri sih nggak masalah. Tetapi kalau sampai dampaknya itu berimbas kepada orang lain dulu, wah, itu bisa membahayakan itu. Nah, ibaratnya seperti ini, cukup aku aja. Cukup aku yang tersakiti, oh bahagia. Kumpul aku, wih. Ya intinya itu kalau kendaraan normal, aman itu, normal ya aman ya. Ya intinya kendaraan itu harus normal. Jadi kan kalau di jalan itu biar tidak mengganggu pengendara lain, pengguna jalan lain lah. Nah, nanti kalau misalkan kalau ada apa yang terkena diri sendiri itu sih ya masih aman lah, daripada sampai orang lain juga ikutan kena, orang sekitarnya itu kan repot itu hasilnya. Nah ini udah ngorder ya, ya kok saya sepi. Nanti ya, nanti ya, aduh, ngel ya. Ngelakurin aja. Wah, ini kalau mendapat orderan sampai part 2 ini. Aduh, mendapat orderan. Gimana nih, ya, sopi kali. Ayo mbak ngira apa, mbak ngira apa. Baru pertama on, bit loh ini loh, waduh, yes. Angel temen ya. Yo. Aduh, ya Alhamdulillah. Ayo lah le, yuk pi ya. Ayo lah le, entar dulu nih lo. Butuh uang nih, butuh cuan. Wih, waduh, DP kamu ngambek apa gimana pi sopi ya deh. Wah yes, sampai kota Ungaran dulu. Ini saya jarang di pinggir nih. Ayo pi sopi ya lah, sopi ya anu gitu. Ya tapi kok ada tripper ya tapi ya. Tapi kok sepi tripper malam minggu ini. Masa sampai sepi tripper jalan, waduh ya. Ya biasanya kan ini muni, biasanya kan ini muni mbak Dewi ani, gudain lah ya, jadi gue masker lah kita orang panik. Weh, semangat cet maneng. Saya buka refresh ya. Coba tak refresh sih.
Bisa refresh orang untuk orderan nih. Iya ki, nah to order order ki, aduh aduh, nara to order aku harus ada konten gue loh. Saya coba nggak ninggalin gue lah. Coba tak ada sih. Saya tak laran kene sih, wih, laran kene sih. Laran ini sih, pengen tanya orderan. Coba tak nunggu orderan yang gini sih, wih. Bis, mungkin mungkin videonya sampai segini saja. Nanti jika saya dapat order, saya on cam kan lagi. Ya, terima kasih sudah menonton bisa dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.